Terus mereka mengatakan karbala tanah haram tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah, kata mereka kalau bukan karena karbala Mekah enggak ada nilainya maka itu bernilai gara-gara apa karbala ngawur mereka itu ya. ngawur ya. Ya. mereka sehingga lebih afdal ke karbala daripada haji dan dan umroh ini keyakinan keyakinan mereka ya. ini adalah tidak benar ya tidak benar bagaimana karbala kemudian ya uh, diagungkan gara-gara hussein meninggal di di situ ya. Hussein saja waktu datang ke tanah Karbala, apa yang dia ucapkan? Karbun wabala. Dia nggak suka. Ini penderitaan. Sekarang ada akan terjadi sesuatu. Penderitaan dan bencana. Dia bilang demikian. Karbun wabala. Dia tidak suka dengan kondisi akan ada firasat. Sekarang ini ada tempatnya kebinasaan, tempatnya bencana. Ya. Bukan malah diagungkan. Ya, kita tahu tanah haram di Islam cuma berapa? Cuma dua, Mekah dan Madinah. Bahkan Masjid Al-Aqsa juga bukan tanah haram. Oleh, oleh karena orang yang mengatakan bahwasanya Masjid Al-Aqsa Thalithul Haramain, tanah haram yang ketiga itu pernyataan yang salah. Tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Meskipun di Masjid Al-Aqsa ibadah juga salat dilipat gandakan tapi dia bukan tanah haram. Ini ada orang yang bikin tanah haram yang ketiga itu di Kar Karbala ya. Seharusnya ya, tanah tersebut <tuh> tidak jadi tanah haram. Bahkan hal tersebut menjadikan <tuh> kesedihan karena mengingatkan Husain pernah dibunuh di situ dan tidak gara-gara dia terbunuh di situ kemudian dijadikan tanah haram ya, ta tanah Karbala menjadi tanah tanah haram ini enggak benar ya. berarti kalau seandainya Husain meninggal di Bekasi Bekasi jadi tanah haram ya benar dari mana yang menjadi tanah tanah haram terus mereka mengatakan barang siapa mengambil tanah Karbala maka akan dapat ini dapat ini dapat obat dan macam-macamnya ya kenapa karena tanah tersebut kontak langsung dengan badannya Husain ini semua khurafat tidak ada dalilnya. sampai saya pernah lihat di YouTube ada orang untuk menunjukkan keutamaan tanah Karbala. dia ambil tanah Karbala, <kuh> terus dia bu pakai buka buah headphone <kuh> jadi seperti tangan. tidak usah pakai. jadi kalau kita kan bisa begini, bisa begini ya. dia pakai tanah Karbala. Nih, nih, lihat tanah ini. tanah yang lain tidak bisa. Kata. dia bilang tanah lihat tanah Karbala sakti bisa begini. Kata. ada yang bantah dari Saudi pakai korma dari Saudi. ini korma juga bisa. Kata. <kuh> Dengan orang kalau sholat sekarang buat tanah Karbala. Kalau sholat, dibagi dipakai sujud di tanah Karbala. Itu mereka bawa. Kadang mereka jahit di sajadah mereka. Sebagian kawan-kawan kadang-kadang <tuh> iseng <impression> anak-anak jami'ah, anak-anak ulama <tuh> dina. Lihat orang siapa <tuh> yang mau sujud, batunya ditendang sama mereka. <tuh> Jadi harus kita. Gitu, ya. Dibantu oleh para ulama. Kalau kau memang ingin sujud di atas batu Karbala, harusnya bukan cuma di sini saja. Di sini, di sini juga pasang batu sama kan? Kita diperintahkan sujud di atas tujuh tujuh tulang harusnya tujuh tulang semuanya kasih apa tanah karbala tapi nggak ada yang melakukannya dan lebih aneh lagi saya pernah lihat orang sih asolat samping saya dia solat dia duduk kalau kita orang dalam kondisi duduk kalau pingin sujud ya paling tidak apa namanya ya, itu miringin kalau memang tidak bisa sujud dia waktu mau sujud dia pintar sekali itu tanah karbala tempel tempelin sebenarnya. ada tidak tuh nggak tanah karbala yang disuruh sujud ke jidatnya <tuh> aneh-aneh mereka ya. Sebagian lain mengatakan apa yang mereka lakukan yang mirip dengan orang-orang Nasoro. yang menjadikan salib sebagai benda yang sangat mulia karena disitulah Nabi Isa disiksa menurut keyakinan mereka. Sama tanah Karbala jadi mulia gara-gara disitu Husain disiksa. Harusnya anda kalau melihat salib anda benci ya. karena inilah di mana Nabi Isa disiksa ini malah jadi di agung-agungkan sehingga salib di agung-agungkan karena di tempatnya Nabi Isa disiksa. Sampai ada yang bantah, ada Nabi Isa meninggal di kursi listrik, mungkin kursi listrik dipasang di karena meninggal di kursi listrik. Tapi demikian saja kajian kita. Waktu sudah habis ya.